Kayaknya gak mungkin sih. Langsung. Yo people in the world, welcome back with me 20 Bar Shot. Di video kali ini saya mau bermain game Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Yap, udah lama banget gua gak bikin video tentang Naruto Storm Connection ya. Sebelumnya itu gua live main ini game, dan bagi kalian yang belum nonton live-live sebelumnya silakan cek link di deskripsi. Dan kali ini gua mau menduelkan Itsuki Otsutsuki versus Kaguya Otsutsuki. Yap, di anime sama manganya itu mereka katanya pernah bertarung ya, dimenangkan oleh Kaguya ya seinget gua, dan Itsuki itu dia kalah dan dia pergi ke tubuhnya Jigen seinget gua gitu ya, sorry kalau gua salah. Dan di game Storm Connection mau gua duelin Itsuki versus Kaguya, kita lihat siapakah yang terkuat. Langsung aja kita ke pertarungan bebas, kita ke pertarungan versus, kita buat komputer versus komputer, biar komputer yang ngendaliin dan biar adil ya. Pertandingannya tunggal, rondenya 3. Langsung aja untuk komputer 1 kita akan pilih ini dia, Itsuki Otsutsuki. Langsung aja, dan dia ini menurut gua kuat banget ya. Dia kekuatannya bisa mengecilkan benda dan bisa memperbesar bendanya lagi. Keren sih ini Itsuki ya. Langsung aja kita pilih. Kemudian komputer 2 kita akan pilih, yaitu si Dewa Kelinci Kaguya Otsutsuki. Dan dia ini sudah makan buah cakra ya. Oke, kita ke pengaturan game, kita buat sangat sulit, waktunya tak terbatas. Langsung aja dia ada mata ketiga ya, yaitu Rinne Sharingan yang warna merah, rinengan merah gitulah ya. Let's go. Dan untuk bertarungnya kita buat di sinilah ya. Biarkan mereka bertarung di tanah kehancuran Konoha. Nah, yang sangat luas ini. Ini dia pertandingan Itsuki Otsutsuki melawan Kaguya Otsutsuki. Let's go. Sama-sama bisa terbang dan mereka ini sama-sama dari Otsutsuki. Tuh, satu ras gitu loh, Otsutsuki ya. Alien, Pak. Yang dari luar angkasa. Let's go, langsung dipindahkan ke dimensi Kaguya, yaitu dimensi es. Kita lihat siapa yang terkuat. Oh, kembali lagi ke bumi. Dan di sini hancur ya. Ini Konoha sebenarnya yang sudah dihancurkan sama Pain kalau nggak salah. Langsung, oh, ditendang, tidak kena. Kaguya ini bisa menghilang gitu ya. Tuh, bisa teleport dengan kotak-kotak hitam, kekuatan dari matanya kayaknya. Dan dipindahkan ke lava, Pak. Dan Itsuki ini teleportnya hilang gitu ya, mengecilkan badannya kemudian dimunculin lagi ya. Kalau di Marvel mirip-mirip Ant-Man lah ya, yang bisa kecil bisa gede gitu. Tapi kayaknya Itsuki nggak bisa gede ya, maksudnya tubuhnya gede banget gitu. Raksasa kayaknya nggak mungkin sih. Langsung, bro, dicekek Kaguya di smackdown dan dikeluarin kubus ini. Oke, sekarang dimensi es. Ikuzo, bisa gitu, Pak. Wow, saling mau ngejurus, tidak ada yang kena ya, sayang sekali. Lebih unggul darahnya Itsuki. Wow, dipindahkan ke lava lagi ya. Wah, lava ini agak bahaya sih, panas, bro, di sini, bro. Wow, sekarang dihajar Kaguya. Apa sih Kaguya ini, cupu banget ya, menghindar terus, Pak. Kayaknya takut dia sama Itsuki. Tahu dia kalau Itsuki ini berbahaya ya. Tuh, dia sering ngebling si Kaguya. Ini ya kan, langsung merah dikit lagi, bro. Ronde pertama dimenangkan oleh Itsuki Otsutsuki. Lanjut, ini dia ronde kedua. Haishi, mulai. Langsung aja, let's go. Apakah ronde kedua Kaguya bisa menang atau malah Itsuki menang telak? Langsung aja kita lihat. Ikuzo, let's go. Oke. Wow, langsung dihajar Kaguya, dikeluarin kubus merah, dan mau ditendang tidak kena ya.
Sayang sekali, wow, dibekuin. Dipindahin ke lava gak tua. Gak ada yang ngejurus sama sekali nih. Hampir aja kena jurus, mau dipeluk. Hampir aja Ichiki mau dipeluk. Kalau dipeluk, wah selesai tuh. Diledakin pak, malah diem doang. Ngapain tuh Ichiki tuh? Oke. Sudah kuning darahnya Kaguya. Apakah Ichiki menang telak atau Kaguya mencumbak? Kita lihat saja pertarungan mereka ini ya. Wow, langsung dihajar. Saling menghajar gitu pak. Saling membalas. Wah, hampir aja loh Kaguya kena injek. Let's go. Wow, bisa ditembakin bola api. Boris Kiro bisa gitu loh, bisa ngeluarin bola api dari tangannya. Ini walaupun di dimensi Kaguya ya, tapi tetap Kaguya kualahan pak lawan Ichiki. Wow, astaga, gak kena terus dari tadi ya. Untuk tendangan dari dikit lagi, dikit lagi Ichiki, let's go. Dan boom, dimenangkan oleh Ichiki Otsutsuki. Tepuk tangan untuk Ichiki ya. Dan Kaguya kalah di tangan Ichiki. Walaupun itu tadi di dimensinya Kaguya, tapi tetap Kaguya kewalahan dan kalah di tangan Ichiki. Ternyata Ichiki Otsutsuki sekuat itu, dia berhasil mengalahkan Kaguya dengan skor 2-0. Kaguya gak menang sama sekali ya. Gila Ichiki, keren banget ya, berhasil mengalahkan Kaguya Otsutsuki. Dan itu tadi pertandingan antara Ichiki Otsutsuki melawan Kaguya Otsutsuki. Ini dia Kaguya yang dimenangkan oleh Ichiki di game Naruto Storm Connection. Oke, itu tadi pertandingan komputer versus komputer. Sekarang giliran gua ya melawan komputer. Nah, seru-seruan nih, gua versus komputer. Pertandingannya tunggal aja lah ya, rondenya 3. Let's go. Gua akan pilih acak biar adil, dapat siapa ini? Let's go. Dapat Suci Kage Onoki. Gua akan pilih yang pakai bertopi lah ya. Oh ya, warnanya bisa diganti. Gua akan ganti yang warna ketiga. Lawan siapa ini? Random lah ya, acak juga. Boom. Bisa pas gitu, pak. Yang satu Suci Kage Onoki, Suci Kage ketiga kah? Sorry kalau gua salah. Yang satu Suci Kage kedua yang bisa hilang. Nah, gua pilih yang masih hidup. Warnanya ini aja lah ya. Nah, sama-sama coklat. Let's go, biarkan bertarung di sini lah ya. Nah, desa Suna lah. Kenapa gua bertarung di desanya orang lain? Ya, bertarung di desanya Garawa. Gua kesini cuma numpang bertarung kah? Oke, ini dia. Onoki melawan Sujikan kedua. Let's go. Langsung jurus gak sih? Gimana nih? Oh, oke. Okay. Dikejar gitu pak, akan ku akhiri nih Suci Kage kedua, walaupun kau pemimpin sebelumnya. Wow, oke, okay. Ini perebutan kekuasaan kah antara Suci Kage Onoki melawan Suci Kage kedua? Saling berebut kekuasaan nih kayaknya nih, sampai bertarung di desa orang lain nih. Awas, gua mau kena ini nih ya, yang berlindung. Gak kena pak, gak kena, gak cu. Nice, gua lempar batu loh. Gak kena, astaga. Astaga, gak kena. Berlindungnya susah banget. Sini loh. Nice, gua lempar batu. Awas, bisa dua orang. Wah, bisa gitu pak. Ada dua orang gak tuh tubuhnya dibelah. Nice. Sini loh, Suci Kage kedua. Kamu jangan meremehkan diriku ya. Rasakan ini, gak kena. Walaupun gua kecil gini ya, gua bisa mengalahkanmu. Walaupun kecil gini, kecil-kecil cabai rawit ini bos. Dan boom, ronde pertama dimenangkan oleh gua lah ya, Onoki. Lanjut ronde kedua. Sini loh, Suci Kage kedua. Nice, kita coba kumpul lah ya, kumpul bawah. Oke, oke. Gak kena pak. Wow, kalem gak sih bang? Nice, kena lo. Langsung, oh, disepir gak tuh? Kayak smackdown pak.
kayak spear, kayak jurusnya Roman Reigns. Iya, Roman Reigns atau Brock Lesnar. Kenapa ngomongin SmackDown nih? Dia lompat langsung nge-spear Suci Kage, awas. Wah, santai dulu gak sih Suci Kage? Nah. Wah, sama-sama Suci Kage nih kita nih. Cuma beda masa doang nih. Oke, kita coba. Gak dapat. Wow, bisa terbang. Oh iya, Onoki bisa terbang gini ya. Kayak Otsutsuki, Pak. Kayak Kaguya sama Itsuki tadi. Nice, Doton. Awas, awas. Aduh. Gagal gini, Pak. Awas, awas. Wah, gak bisa hilang nih gua. Fix kalau kena combo, pasrah nih gua. Nice, Doton. Awak kening gak sih? Gelok mode serius, Onoki. Makan nih, oh robot. Eh, bukan robot. Ini monster batu. Bisa kamehameha gak tuh? Kamehameha. Bisa gitu, Pak. Jinton. Kamehameha. Terus. Nice, let's go. Yoi. Apa-apa akan ku akhiri ini. Let's go. Wow, masih hidup doi. Nice. Jurus gak sih? Penutupan. Gimana nih penutupan? Akan ku akhiri. Tuanmu, aku mempunyai hal yang harus melindungi sekarang. Gelok. Ternyata cutscene-nya dia berbicara dengan Suci Kagemu. Nah, namanya Mu ya. Ternyata Suci Kage kedua ini sulit untuk bertarung di usiaku ini. Oh ya, udah tuwir dia ya. Maklum gitu loh Onoki. Walaupun tuwir-tuwir gini, masih OP, Pak. Buktinya dia berhasil mengalahkan tuanmu Suci Kage kedua ya. Oke, jadi itu tadi gua seru-seruan versus komputer random ya karakternya, dan gua dapat Suci Kage Onoki. Mana nih Onokinya? Suci Kage Onoki, bentar gua cari dulu ya. Dia ada di jajaran para Kage nih. Lah, kok gak ada? Oh, di sini loh. Lah, bukan. Bukan di sini ternyata. Bentar gua cari dulu Suci Kage Onoki. Lah, kok gak ada, Pak? Suci Kage Onoki, bentar, bentar. Bentar, gua serius nih. Gua cari dulu. Oh, ini dia. Astaga. Gua cari-cari, buta map kah, buta map. Ini dia Suci Kage Onoki. Dia berhasil mengalahkan. Ini dia Suci Kage Mu namanya tadi. Dan ada cutscene Onoki ngobrol sama Mu atau Suci Kage kedua. Dan itu tadi saya bermain Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Dan di video utama kali ini kita menduelkan yaitu dua Otsutsuki terkuat ya. Segitu aja video dari saya. Saya akhiri video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next time. Bye-bye and peace out. Ciao.